Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo sahabat AWK Channel. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke teman-teman. Untuk video kali ini, saya itu merasa sangat senang sekali ya, bahagia sekali. Karena apa? Karena ada sesuatu yang saya tunggu dan akhirnya datang juga. Ini berhubungan dengan channel YouTube saya yang selama ini saya sudah membangun dari nol dan akhirnya saya bisa sampai seperti ini itu berkat teman-teman semua, berkat dukungan teman-teman semuanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk subscriber saya dan viewer saya yang masih setia menonton di channel saya. Semoga nggak ada bosnya dan semoga kelanjutannya terus meningkat dan lebih baik lagi. Dan saya akan berusaha membuat konten-konten yang bermanfaat, menginspirasi, dan juga menghibur ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel AWK Channel, silahkan klik tombol subscribe-nya untuk kita berteman. Oke, untuk sesuatu yang saya tunggu adalah itu surat cinta dari Google AdSense ya teman-teman. Setelah sekian lama saya menunggu, akhirnya datang juga. Dan ini ya. Ini saya dapatkan kemarin hari Sabtu. Dan saya menunggunya ini udah cukup lama juga, sekitar 1 bulan. Karena surat ini tak kunjung datang ke rumah, makanya saya jemput di kantor pos. Ya, teman-teman, untuk sedikit tips dari saya ya teman-teman, untuk pengambilan Google surat dari Google AdSense ini, jika teman-teman sudah lama atau sudah lama menunggu, itu kan setiap satu pengiriman itu kan ada di batas waktunya ya. Itu ada sekitar 2 minggu, paling lamanya itu 4 minggu. Dan setelah itu teman-teman kalau pengen atau sudah satu bulan atau 4 minggu nggak datang-datang, silahkan teman-teman datang di kantor pos ya teman-teman untuk mendapatkan PIN Google ini dengan cara atau catatan masuk ke dalam kantor posnya lalu tanyakan pada satpamnya itu ke tanya tempat customer service-nya ya teman-teman, jangan ke yang lain, tanya yang customer service-nya aja dulu. Ya. Setelah itu masuk dan tanyakan bahwa mau mengambil surat dari Google, ya teman-teman. Surat dari Google untuk atas nama teman-teman yang belum mendapatkannya. Ya. Atau bisa menyerahkan KTP asli sebagai tanda bukti biar customer service dari pos ini bisa percaya gitu. Kalau ini memang benar-benar untuk kita gitu ya teman-teman. Gitu, dan ini juga kemarin itu saya ada drama sinetronnya juga. Karena apa? Saya ngambil ini, datang ke kantor pos. Saya 2 kali datang ke kantor posnya itu 2 kali. Dan untuk yang pertama adalah saya gagal karena kantor posnya itu tutup. Ini untuk pengambilan ini. Itu saya setelah masuk di kantor posnya dan tanya ke customer service-nya. Itu katanya belum datang gitu, teman-teman. Belum ada di kantor posnya situ. Lalu saya coba meyakinkan customer service-nya itu, dia langsung mencoba mencarinya. Dan alhasil
Nggak ketemu juga. Karena surat ini sudah dibawa kurirnya pos untuk muter-muter ya. Tapi entah kenapa, udah 1 bulan tuh nggak nyampe-nyampe di rumah saya. Tapi memang udah rezeki saya mungkin. Setelah saya mau pulang, setelah saya, ya udahlah mas, kalau nggak ada saya coba lain kali aja gitu kan. Setelah mau pulang, Pak kurir posnya itu datang. Pas datang, terus yang masnya customer service-nya itu menyarankan, mas coba tanya ke Pak posnya gitu kan, mungkin aja ada gitu. Saya, oh iya Pak, saya coba tanyakan ke kurir posnya itu, Pak, apakah ada surat Google dari Google untuk atas nama saya Andi Susanto gitu kan, dengan alamat ini gitu kan. Lalu saya kasihkan KTP saya, nunjukin KTP saya ke Pak posnya itu, dan dia langsung cari, oh iya ada mas kan gitu. Maaf katanya, pengirimannya agak telat karena susah nyari alamatnya. Saya maklumin lah, emang alamat saya kan di pelosok desa ya, mungkin jadi agak susah gitu. Oke teman-teman, untuk tipsnya mungkin segitu ya teman-teman. Atau jika teman-teman udah request PIN 3 kali tapi tidak datang juga, itu yang terakhir ada jalur jalur alternatif, yaitu menggunakan scan KTP dan buku tabungan ya teman-teman. Teman-teman bisa manfaatin itu. Tapi sebelumnya kalau masih request dengan Pak Pos ya atau kantor pos, alangkah baiknya bisa dicek dulu ke kantor posnya. Mungkin nyangkut di kantor posnya. Ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut saja. Kita buka ini. Ya. Lalu kita verifikasi. Ini juga saya baru pertama, tapi saya sudah mencari wawasan di ya nonton-nonton YouTube juga lah untuk memasukkan PIN ini. Yuk, semoga berhasil ya teman-teman, karena ini adalah sangat penting banget bagi saya ataupun YouTuber pemula juga sangat menginginkan ini datang ke rumahnya. Oke. Enggak perlu lama-lama aja, kita langsung sobek di atasnya ya teman-teman. Nah. Wow. Nah. Wow. Dapat surat dari luar negeri, tapi isinya cuma tulisan aja teman-teman. Oke. Lalu kita buka di sini. Rasanya tuh bahagia banget teman-teman. Oh, ini juga di bawahnya teman-teman. Wow, kos-kos-kos gitu. Mungkin teman-teman yang masih menunggu surat PIN-nya datang, semoga cepat datang ya teman-teman. Dan harus bersabar sambil menunggu. Alangkah baiknya kita harus selalu mengupload video. Ya. Oke teman-teman. Dan ini PIN-nya ada di sini teman-teman. Oke, lanjut kita langsung ke verifikasinya aja. Supaya lebih cepat ya teman-teman. Yuk. Oke teman-teman. Sekarang kita sudah di halaman berandanya Google AdSense ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan handphone bisa lewat Chrome ya atau Mozilla. Kalau pakai PC juga sama. Ya, ini saya menggunakan Chrome dari handphone. Dan bisa dilihat ya teman-teman, di sini adalah ada tulisan pembayaran Anda saat ini ditangguhkan karena Anda belum memverifikasi alamat, yang artinya Google AdSense ini membutuhkan verifikasi alamat berupa PIN yang kita dapatkan tadi di kantor pos. Nah teman-teman, jika teman-teman sudah mendapatkannya,
kita langsung saja klik yang di sebelah kanan atas ini ada tulisan aksi, lalu kita klik aksi. Ya, lalu kita tunggu supaya meneruskan ke halaman berikutnya. Tunggu teman-teman agak lama sinyalnya. Oke. Di sini akan ada tulisan verifikasi alamat. Selamat, penghasilan Anda telah mencapai ambang verifikasi sehingga kami telah memulai proses memverifikasi akun Anda. Dengan ini Anda akan siap menerima pembayaran pertama setelah ambang pembayaran tercapai. Ambang pembayaran tercapai yaitu adalah 100 dolar yang kalau dirupiahkan yaitu adalah 1.300. Kalau kita ambangnya sudah sampai tercapai 100 dolar akan otomatis uang itu dikirim ke rekening kita. Yuk lanjut. Untuk memverifikasi akun, kami membuat dan mengirim surat nomor pengenal pribadi atau PIN secara otomatis ke alamat pembayaran yang tercantum di akun Anda. Setelah menerima PIN, Anda perlu memasukkannya di bagian bawah halaman ini. Sementara itu, akun akan tetap aktif dan Anda dapat terus menayangkan iklan dan memperoleh penghasilan. Kita scroll ke bawah. Ini adalah alamat saya ya teman-teman. Dan di sini ada di sebelah kanan ini ada instruksi ya. Dan kita baca yang sebelah kiri. PIN Anda akan dikirim melalui pos 3-5 hari setelah tanggal yang tercantum di atas. Bergantung pada layanan pos, mungkin baru sampai dalam waktu 2-4 minggu. Oke. Untuk memverifikasi alamat, masukkan PIN seperti yang tersedia di dalam kartu yang Google kirim. Ya, seperti tadi ya teman-teman. Sudah kita buka dan di dalamnya adalah ada sebuah 6 digit angka yang itu adalah PIN kita yang harus kita masukkan di kolom sini. Lalu kita klik di kolom masukkan PIN. Ya, teman-teman, kita masukkan PIN kita. Oh, setelah PIN kita masukkan di kolom masukkan PIN, dan ini perlu diketahui ya, ada peringatan di atasnya. Perlu diketahui bahwa jika Anda salah memasukkan PIN sampai 3 kali, penayangan iklan akan ditangguhkan. Maka dari itu harus hati-hati ya teman-teman, supaya tidak salah memasukkan PIN ini. Oke, setelah kita tulis di masukkan PIN, lalu setelah itu kita kirim PIN. Klik kirim PIN. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita verifikasi alamat ya. Yang di atasnya sini tadi ada tulisan penangguhan, sekarang sudah hilang ya. Itu artinya PIN kita sudah diterima. Dan untuk verifikasi alamat ini sudah selesai ya teman-teman. Artinya kita tinggal terus mengupload video lebih banyak supaya mendapatkan apa yang kita usahakan selama ini. Oke ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin baru gabung di dunia
kreator YouTube ya. Saya doakan sukses dan saya ingatkan jangan reupload, karena reupload itu sangat dilarang dari pihak YouTube. Oke. Ya, untuk kali ini saya rasa sekian dulu. Untuk teman-teman yang masih belum paham, silahkan komen di bawah ya teman-teman, atau juga bisa DM di Instagramnya AWK channel, yaitu @awk_official_real. Teman-teman bisa DM AWK channel di sana. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like-nya dan juga di share biar teman-teman kita yang baru bergabung di YouTube juga mendapatkan wawasan baru ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Ayo terus berkarya, capailah cita-citamu setinggi mungkin. Akhiru kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.